Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di Alfi TV ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bagikan ke kalian tentang bagaimana cara memberikan keterangan teks otomatis di aplikasi CapCut ya. Nah, di sini aku bakalan jelasin bagaimana langkah-langkahnya. Namun seperti biasa sebelumnya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan tips menarik di channel ini. Terima kasih. Oke, jadi pertama di sini kita siapin dulu video mana yang mau kita kasih keterangan teks otomatis. Oke, setelah itu langsung kita buka aja aplikasi CapCut. Tentunya kalian harus install aplikasi CapCut ya guys. Oke, kemudian kita tap proyek baru. Nah, misalnya aku pakai videonya ini ya, Kak Tasya Revina. Pakai videonya Queen Tasya Revina. Oke, kemudian di sini kita klik teks, kemudian kita pilih keterangan otomatis. Kita tap tambah keterangan. Nah, kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia ya, guys. Oke, setelah itu tap lanjutkan. Nah, ini sedang memproses keterangan ya guys. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa edit teksnya, gayanya. Nah, misalnya kayak gini, kita juga bisa perbesar atau perkecil ya, guys. Nah, kemudian di sini kita juga bisa kasih animasi. Filosofinya begini, ketika ada anjing yang menggonggongi kita, kita tidak perlu membalas gonggongannya. Nah, jadi kayak gitu ya guys caranya. Gampang sekali kan. Kalau udah selesai, kita langsung tap icon panah di atas untuk ekspor. Oke, ini udah berhasil ya guys. Kita coba lihat di galeri. Nah, ini ya. Nah, ini udah ada teksnya. Jadi kalau kalian punya video dan kalian pengen tambahin teksnya, kalian bisa pakai cara yang aku bagikan kali ini ya. Oke, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.